pada suatu malam. Ketika kami hendak mencegar kapal Tionghoa yang hendak melewati kekuasaan kami, tiba-tiba dari alam selatan guntur mendengar ketir bersambung dan tiang kapal, dan kata-kata terakhir itulah yang aku ingin. Setelah itu semuanya gelap. Berminggu-minggu aku di ombang-ambingkan oleh sang ombak. Berminggu-minggu pula aku ditemur teriping oleh sang hujan. Lalu ternyata nasib baik masih berpihak kepada aku. Terdampar di bumi angsana ini. Aku itu menjadi gelandang, dicium belum oleh sang matahari. Lalu waktu itu Baginda Sultan belum mempunyai anak dan mengangkatku sebagai putra. Aku diteter, aku dididik dalam gerak sampai akhirnya aku dijawab dan menteri. Harapan pertama dan harapan kedua buka jalan lebar-lebar. Aku punya diri hendak menapaki jalan, menapaki balai penghadapan ini. Enak di pandang mata dan juga untuk menjelaskan akan kesulitan untuk menurut singgah sana. Tak sia-sia ayah dapat kesulitan. Oh, baik, aku beristirahat.